teman-teman, kita temuin bapak ini di jalan nih. Pak, nama bapaknya siapa pak tadi pak? Runcing. Pak Runcing, tinggalnya di mana? Masih di jalanan. Di jalanan. Rambutnya kotor banget. Rambutnya kotor. Mau dicukur gak? Iya. Sudah dari sana. Sudah dari sana. Umurnya berapa tahun? Masih 22. 22 tahun. Oh, punya keluarga kan di sini? Ya, teman. Oh, teman. Asalnya dari mana, Pak Runcing? Dari ya Tasik. Ya, Tasik. Tasiknya di mana? Tasik Malaya. Garut. Oh, Garut. Berarti sebelum Tasik atau Garut mah? Iya. Mau pulang ke sana enggak? Kan. Kenapa enggak pulang? Iya, tunggu rambut gondrong. Oh, tunggu rambut gondrong baru pulang. Iya. Oh, iya. Abangnya ketawa tuh. Rambut gondrong baru pulang katanya. Masa tunggu rambut gondrong? Ya biar kayak reggae. Oh, mau digimbal. Oke. Okay. Cuman pencipta reggae. Oh, gimana coba nyanyi gimana nyanyi? Ya pakai dong. Nah, coba gimana nyanyi ya? Situ yuk ngobrol yuk, mau enggak? Udah. Hah? Udah. Hah? Udah. Udah. Udah makan belum? Mau pakai baju baru enggak mau enggak? Kayak ada baju baru tuh. Bawa aja ya bajunya ya. Bawa ya. Ya jangan gitu dong, nggak boleh. Kalau rezeki nggak boleh ditolak. Kalau ditolak nanti nggak dapat rezeki. Baju. Iya. Naon? Baru pun kotor juga. Apa? Baru pun kotor juga. Baru pun kotor juga. Banyak dia sudah yang. Ini baju koko ini kan? Ya kan, baju koko kan? Dibalik bajunya, itu aja nggak apa-apa. Walaupun kotor yang penting kan baru, ya. Ya, yuk pilih yuk, situ yuk. Saya ada bawa baju. Saya enggak. Kita enggak jahat loh. Iya, tahu. Kita baik loh. Ya. Oke, mau ya? Mau enggak? Semuanya baik. Semuanya baik. Sama. Pak Runcing juga baik. Bang Runcing ya. Akang ya. Runcing. 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 Pemain bambu. Pemain bambu. Mau jadi pemain reggae? Udah. Hah? Udah. Udah pemain reggae. Coba gimana lagunya? Lagunya reggae gimana? Iya, harus ada alatnya. Peralatan, iya. Peralatan apa? Peralatan dapur. Kan? Apa? Iya kayak salon kayak apa? Oh, gitar, salon. Kayak... Salon mah ada di Poris, banyak. Salon itu. Salon ini buat cukur rambut, mending cukur rambutnya. Mau enggak? Ya, cukur mau enggak? Dibotak aja ya rambutnya. Botakin. Jangan dibotakin. Terus mau gimana? Kalau dibotakin dia kayak ini. Kayak apa? Udah, Bang. Kayak apa? Iya. Kalau dibotakin kayak apa? Kayak jaret-jaret. Jaret-jaret apa? Jalanan. Terus Bang Runcing mau kemana nih? Ke sono. Jalan-jalan. Bener nih nggak mau dipakein baju? Ya. Pakein baju, pakai apa? Baju baru. Iya, udah bagus. Pakein baju aja ya. Nih, bawa bajunya mau nggak? Ya, bawa aja bajunya. Itu banyak. Hah? Banyak bapak. Hah? Siapa itu? Bapak. Kenal nggak? Bapak-bapak. Bapak-bapak siapa? Bapak-bapak kenal di jalan. Bapak-bapak kenal di jalan siapa namanya? Ambil sesuatu. Ayo buat Bang Runcing sini enggak boleh ditolak kalau rezeki. Ambil itu kan. Nih, buat Bang Runcing nih. Ya. Buat nyantai di jalan ya. Oke. Okay? Sama-sama. Tos dulu dong. Itu ada apa di dalam karung? Coba boleh lihat enggak? Iya, banyak. Coba boleh enggak lihat? Boleh ya? Enggak lihat. Coba lihat dalamnya boleh kan? Boleh lah, lihat. Iya, pralon. Boleh lihat ya. Wah, ular isinya. Pralon. Coba buka. Peralatan iya. Coba buka boleh enggak? Mau bikin ngamen. Coba.
Oh paralon, ini mah bukan mulung atuh. Minta. Ini mah bukan mulungin aqua, paralon tuh lihat tuh. Sini lihat. Tuh, paralon semua. Ternyata bukan mulung. Tapi paralon ini mah. Buat terus nanti paralonnya buat apa? Buat tendang. Oh, mau main gusik. Tendang. Mau main gendang. Bisa main drum dong? Bisa. Mantap. Dul vokalis, coba dong dengerin suaranya gimana? Boleh gak? Iya, gak bisa. Nah, ini masuk YouTube nih. Nanti terkenal Bang Runcing. Coba denger lagu. Gak mau terkenal sih. Emang kenapa? Kalau terkenal banyak duit, enak Bang Runcing yang gak usah nyari-nyari begini. Gak usah nyari-nyari paralon. Iya kan? Bener gak? Situ yuk duduk yuk, sini gak enak nih. Yuk, situ yuk. Ngobrol dikit aja. Mau gak? Itu kukunya hitam-hitam tuh, lihat tuh. Wih, serem. Tuh. Kukunya mau dipanjangin nih. Mau dipanjangin. Sampai kapan? Katanya mau pulang. Tunggu rambutnya gondrong dulu sampai segini katanya. Sampai panjang banget. Madura. Orang Madura. Bang Runcing orang Madura. Jawa Madura. Oh, Jawa Madura. Jawa atau Sunda? Jawa Madura Sunda. Gimana sih? Punya istri gak? Iya, lagi sekolah. Istrinya lagi sekolah? Lah, kalau lagi sekolah mah gak boleh dinikahin. Iya. Sekolah di mana istrinya? Di Jakarta. Sekolahnya di Jakarta, sekolah apaan? Iya. Sekolah komputer. Umurnya berapa istri? Berapa? 28. 28 tahun istrinya. Anaknya? Belum punya. Kok enggak ke Jakarta aja? Jakartanya mana? Ayo deh, kita anterin yuk ke Jakarta, mau enggak? Hah? Enggak mau. Mau main ke rumah saya enggak? Main yuk. Malu enggak boleh malu, yuk main yuk ke rumah saya yuk. Rumah saya dekat dari sini. Ya, mau enggak? Mau enggak? Ya, mau jalan lagi. Mau jalan lagi? Oh. Ya udah deh. Ya, makasih. Sama-sama ya. Sehat-sehat ya Bang Runcing ya. Ya. Pokoknya dipakai yang buat manfaat. Ya. Hai, Bro. Wih, Bro. Ayo, Bro. Sip, dadah lu dong tuh kamera. Dadah dulu dong. Oke. Kita ketemu di jalan nggak sengaja teman-teman Bang Runcing, kasian deh. Dikirain tuh tadi pemulung ya, tapi kayak bukan pemulung soalnya ngumpulin paralon kan. Kasian loh gitu. Tapi nggak apa, kita udah sedikit membantu kesana ke Bang Runcing. Namanya Bang Runcing, kayaknya itu nama samaran deh, bukan nama yang asli. Katanya aslinya Tasik, terus bilang kedua lagi Madura, terus katanya istrinya ada lagi sekolah. Masa sekolah di udah dinikahin masih sekolah gitu, dan sekolahnya di Jakarta. Nggak tahu deh simpang siur, tapi yang pasti sehat-sehat lah buat Bang Runcing ya, karena kita nggak sengaja juga di jalan, lagi jalan itu lihat tuh jauh tuh dia tuh jalannya. Diajak ke rumah juga tadi nggak mau kan, diajak ke rumah nggak mau. Nah udah, dia Bang Runcing lebih betah di jalan. Sip, semoga nanti kalau ketemu Bang Runcing kita bantu lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Ambil positifnya, buang yang buruknya. Saya Adik Fafi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.